Assalamualaikum. Hai sayang. So hari ni aku pergi ke Pasar Puju sebab hari hari Ahad tau. Tak tahu lagi mana, aku nak pergi jalan jauh-jauh. Aku ingat petang ni mungkin nak pergi Shah Alam lah kalau aku rajin lah. So pagi ni kita nak pergi Pasar Puju dulu, okey?
Hi guys, selamat kembali. So, kalau bunyi bising, sorry tengah hujan. Tadi punyalah panas gila, tiba-tiba aku pandang ke atas masa nak balik daripada kedai apa, apa sapudu tu. Bapak gelap gila. So, tadi aku beli sikit je. Aku beli ikan kori ni. Ikan kori ni paling murah aku pernah tengok. Aku tak pernah jumpa ikan harga macam ni, RM2. Tahulah sebab apa, mungkin nak habiskan stok. Dan yang sponge ni, aku tak nak beli ni sebenarnya. Aku nak beli media untuk filter aku, tapi media yang aku nak tu tak ada. So, aku beli ni sementara kan. Sebab air tu dah start keruh dah. Ayam bawah tu dah start keruh. Sebab aku guna lampu yang apa, RGB tu. Red. Ya, RGB. Apa tah? Lampu yang ada banyak, ada empat jenis cahaya tu kan. So, fungus. Sebab lumut-lumut pun membiak lah. Sebab dia pun pokok juga kan. So, aku beli 2 ekor. So cute. Jom kita tengok dulu sebelum kita masuk dalam tank, okay? Comelnya! Comel sangat guys. Actually, aku pernah tengok YouTuber daripada luar lah, Amerika, US semua tu. Diorang biak kori tau. Ada tak siapa tengok sini yang pernah biak ikan kori tu? Macam mana tau yang dia jantan ke dia betina? Ha, sebab ikan kori tu dia membiak comel je. Telur-telur dia hanya telur-telur. Macam pasir-pasir berterabur tau. Lepas tu kau kena kutip telur tu. Lepas tu kau simpan dekat tempat lain. Nanti dia menentas lah. Cute sangat. Tu je kot. Lepas ni aku nak, tapi kori tu dia tak makan lumut, tak silap aku. Dia jenis lebih kepada scavengers kan. Dia makan bangkai-bangkai, makanan-makanan sisi-sisi yang dekat darat kan. Tadi aku cari yang macam flying fox ke apa tu, agak ita ke ada, tapi agak mahal lah, RM3, RM4. Aku rasa aku pernah nampak yang RM1.5 je dulu. So tak apa, nanti aku cari lagi yang murah sikit. Bukan nak buat apa pun, just nak bersihkan je kan. Okay guys, thank you for watching video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum, bye.